Satu jam saja. Hey, salam Cooper. Berjumpa lagi dengan saya Mario Tegar. Banyak orang yang berusaha, anak zaman sekarang memiliki gadget. Gadget ini sangat dibutuhkan oleh anak muda. Contohnya, mereka tidak bisa hidup dengan gadget ketika 1. Pada waktu mereka bangun tidur. Yang pertama kali mereka cari adalah gadget mereka. Mereka bangun tidur mencari gadget. Nah, cara yang paling baik adalah mengganti gadget yang mereka cari ketika bangun tidur dengan contohnya perangkap tikus. Apabila perangkap tikus tidak ada, boleh dengan jarum. Bo, enggak, ini peragaan. Sakit bo. Peragaan, cak, total peragaan. Contoh doang. Nah, mereka akan langsung bangun. Bangun. Lalu terkaget melihat gadget mereka. Gadget. Pak, Bapak gadgetnya apa, Pak? Laptop. Wih, laptop. Maaf, Pak, layarnya turun. Layar di semua. Nah, tips yang kedua. Kalau ketika Anda sedang meeting, tapi tangan Anda merasa gatal, ingin menyentuh gadget. Ingin menggunakan gadget. Iya, jadi berikan gadget Anda kepada orang yang membutuhkan seperti contoh berikut ini. Jadi, Pak, minta gadget, Pak. Dengan demikian, Anda memiliki gadget dari orang yang gatal tersebut. Dan dia tidak lagi menginginkan gadget mereka. Mereka bisa terlepas dari kebiasaan mereka. Tapi kita nggak bisa meeting. Iya. Cuma di gadget ya. Yang ketiga, gadget biar apa lagi sih? Udah, ini buat saya. Kan tadi saya minta Anda kasih. Kita... Nggak ada. Oke, selanjutnya edik terhadap gadget biasanya karena ingin main games yang sudah diinstal di gadget tersebut. Boleh om ini om praga. Ambil lagi kayak punya lu yang lain kan lu buat gua. Praga lu sayang nih. Oke. Selanjutnya. Bila Anda ingin bermain games yang sudah diinstal, Anda akan terikat dengan games tersebut dan Anda menjadi addict terhadap gadget. Caranya agar Anda tidak addict, Anda harus mengganti games tersebut dengan games tradisional. Anda harus permainan tradisional dengan teman Anda. Misalkan Anda bermain Domikado. Anda akan lupa dengan gadget Anda. Atau Anda bermain silih toyor. Atau Anda bermain dengan tampar-tamparan. Atau Anda bermain usap-usapan pipi.
Atau usap-usapan dada. Itu adalah permainan tradisional daerah mana ya? Wacana ini. Tentu serefek. Iya. Nah, demikian caranya bagaimana Anda bisa terlepas dari gadget yang Anda biasa butuhkan. Apakah tips ini benar atau tidak, Anda sendiri yang membuktikan kalau Anda tidak ada kerjaan. Salam Cooper.